teman-teman, jadi antriannya di sini parkir motor kurang lebih lah 200-an. 200 porsi. Itu pegel enggak Pak tuh dirimu 200 porsi? Bukan pegel lagi dari jam 5. Dari jam 5 kadang sampai jam 11 malam. Ini minum aja belum. Minum juga belum, Pak. Pak, besok saya sediain minum apa, Pak? Butuh karyawan minum, saya taruh antar minum ini. Masya Allah, 200 porsi, Bang. Sampai lupa minum, belum minum tuh, sampai enggak duduk. Bukan enggak duduk, enggak bisa duduk ya, Pak ya. Diri terus. Alhamdulillah, Masya Allah. Nih, jadi di sini ngantri di kiri. Tuh di kiri ngantri. Di kanan juga ngantri semua. Masya Allah. Enggak berhenti-berhenti, kata bapaknya, sampai enggak duduk-duduk, sampai lupa minum. Lu udah pada ngambil nomor, Kak? Udah pada ngambil nomor? Oh, udah. Sampai nyempil-nyempil, Bang, ke sono. Ya, ini nomornya nih, nomor. Ini nomor, ambil nomor. Sedang, enggak pedas. Ada nomornya? Nomor. Ya, nomornya nih. Nomor berapa itu, Dek? 30 berapa tuh? 38 ya? Oh, 33. 33 tuh, Bang, enggak berhenti-berhenti, Masya Allah. Masuk TV tuh, Bang. Iya, masuk TV. Mantap ya. Bu, kalau bakso gede itu berarti baksonya aja enggak ada. Ini siapa nih? Valdi. Ini siapa namanya? Eva. Oke, ini siapa nih satu nih? Bayu. Lagi ngantri mie jebel atau apa nih? Ngantri mie jebel. Oh, nanti jangan lupa subscribe ya. Nama channelnya apa? Botak Kuliah. Ayo, hafal coy, mantap. Pak, ini dari tadi emang seram ini nih, Pak ya? Iya. Jadi kalau ini siap saji ya, Kak? Apa gimana? Siap saja. Oh. Tinggal. Jadi dikukus ya? Iya, dikukus. Biar kenapa tuh dikukus? Tetap hangat. Ya, tetap hangat. Asik. Satu lagi biar lebih cepat. Oh. Ini di depan ada sambel-sambelnya ya? Iya, ada chili oil, ada sambel. Kalau ini mau bikin apa nih? Mie pangsit, mie bakso. Mie jebeo bukan? Mie jebeo. Mie jebeo. Jadi mie jebeo itu ada tingkat levelnya nggak? Nggak ada levelnya, cuman tergantung request aja. Kalau gitu. Mau pedes ditambahin sambelnya, kalau nggak pedes dikurangin. Ini mau buat mie jebeo nih? Iya. Ini tingkat pedesannya nih. Ini cabai pure apa pakai tomat, Kak? Cabai pure. Buset dah. Ini chili oil ya? Iya. Itu berapa sendok tadi tuh cabainya? 3. Seger banget rumahnya. Itu apa tadi tuh? Minyak. Kecap. Udah kembalian nih. Tuh, Bang. Pakai nomor, Bang. Sekarang udah nomor 31 tuh. Masya Allah. Adanya nomor 30 berarti ya? Berarti udah 30. Bener-bener pakai nomor ini. Tuh. Ini lagi proses pembuatan mie jebeonya nih. Tuh, penyajiannya. Diaduk ya? Iya. Kalau diaduk itu pelan-pelan apa kenceng-kenceng? Sedang aja? Sedang-sedang aja. Biar rata ya? Iya. Ini kayaknya perlu berapa menit nih proses buatan? Bentar ya? Sebentar aja, 2 menitan. Ini harga berapa itu, Kak? 13, mie pangsit. Banyak banget ya, Bang? Iya, berarti dapat apa aja nih harga segitu? Mie sama pangsit. Kalau mie sama pangsit. Kalau pangsit ya. Itu apa tuh? Ayam. Ayam. Pangsit. Woi, lengkap ya. Mantap. Tinggal pakai nasi di rumah. Daun bawang. Daun bawang. Itu. Itu termasuk best seller di sini apa gimana? Semua best seller. Rata-rata mie pangsit ini. Oh, 3. Tuh, banyak banget. Berarti kalau tingkat kepedasannya nih bebas ya? Bebas. Mau pedes banget. Kalau misalkan orang pengennya 10 sendok boleh? Boleh. Mas, harganya sama apa penambah? Nambah? Sama. Oh, sama. Ambil nomor. Ambil nomor dulu, Kak. Nomor 31. Tuh, nomor 31 sekarang tuh. Ini antrian keberapa, Dek? 30 ya? Masya Allah. Antrian ke 30. Beli apa, Dek? Antrian 30.
Ngejebel. Ngejebel. Oh itu dimsumnya. Ini dimsum maksudnya 2000 satu bisnisnya 2000 kan? Satu bis 2000. Oh, satu bisnisnya 2000 bang. Jangkau bang. Iya. Tuh, langsung beli 3 bungkus tuh bang. Sekarang Masya Allah. 25. Nomor berapa? 25. 25 mana 25? Iya, mie pangsit satu. Oh, 25 usianya 25. Water keringnya satu. Apa aja tuh bu menunya mie, nomor 25? Mie pangsit satu sama ya. Wonton satu. Wonton? Ini lagi mau buat apa nih? Mie jebeo dulu? Mie pangsit, ya. Mie jebeo pangsit. Wontonnya belum ya? Belum. Pedas yang mie. Mie jebeo pedas banget. Sama. Nah, takut pedesan. Iya, pedes banget. Waduh. Pedes banget nih. Ini mie pangsit. Ini wonton. Iya. Wontonnya pedes. Enggak. Ini ada kayak gitu aja kalau pakai gitu aja. Jangan pedes banget. Sedang aja. Kehidupan udah pedes soalnya, Bang. Itu kecap ya? Iya. Kalau kecap pakai kecap apa? Bang, kecap, apa-apa? Bang. Oh, mantap ya. Ini dia nih, mie yang pedas banget ya? Pedas banget. Mie jebeo pangsit. Pangsit. Jadi sebenarnya namanya pangsit apa mie jebeo? Mie jebeo. Oh, mie jebeo dikasih pakai pangsit. Iya. Tinggal pakai lontong saja lah. Nasi di rumah. Jadi emang sebanyak itu porsinya? Iya. Masya Allah. Nah ini packingnya ya? Iya. Tadi ayam suwir ya? Iya. Itu ayamnya pakai ayam dada atau gimana? Ayam dada. Oh, ayam dada. Lebih empuk gitu ya. Daun bawang. Lengkap. Nah, ini sekarang wontonnya nih. Jadi kalau wontonnya itu lebih ke daging sapi, daging ayam atau gimana? Daging ayam. Daging ayam. Seporsi harga berapa? 15.000 isi 5. Dapat berapa? Oh, isi 5. Satunya 3.000 gitu ya. Gede-gede banget wontonnya ya. Ini 3 biji udah kenyang bang. Ini pedas atau sedang yang ini nih? Yang ini sedang. Sedang ya, yang sedang-sedang saja. Asik. Oh pakai ayam dulu bang ini. Baru lihat nih, pakai ayam lagi suwir. Biasanya cuma itu doang bang ya. Iya. Nah, ini 15.000 segini bener? Iya. Komplit begini? Iya. Masya Allah. Cuman ini kalau orang mau beli lokasinya di mana nih? Jalan Jengki Kebun Pala. Keramat Jati masih ya? Samping Intirup. Oh, samping gedung Intirup. Ya. Bukanya dari jam berapa ke jam berapa? Dari jam 5 sore sampai jam sampai habis ya? Selesai. Oh, selesai ya. Masya Allah. Ini yang beli nih, kakak-kakak nih. Baru pulang kerja pengen yang pedes. 13 sama pedes-pedes. 28. Terima kasih ya kak. Jangan lupa balik lagi. Nomor 26. Bang nih bang, nomor-nomor yang udah beli nih bang nih. Tuh, banyak banget ya. Ini besok nomornya dibikin baru atau gimana nih? Udah lecek-lecek. Rencana backupnya bikin baru. Baru ya. Tiap hari bikin baru. Tiap hari bikin baru. Wah kalau bisa bikin yang laminating nih ya kan. Belum sempet. Belum sempet ya.